Mind Sunrise. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video aku dan nonton video aku sampai detik ini. Aku anggap kalian juga sama tertariknya seperti aku ngebahas tentang masalah ini. Aku tahu kalian itu waktunya gak banyak, tapi thank you banget udah mau stand sampai sekarang nih aku ngomong. So, without further ado, let's get started this video. Masih ingat kalian sama foto yang satu ini? Jadi waktu itu ada desas-desus bahwa kalau misalnya cerita dari foto yang satu ini itu adalah seorang anak yang lahir gitu terus kayak dikutuk gitu. Ada juga yang bilang ini adalah Dajjal gitu. What? Dan itu rame banget pada masa itu dan semua orang waktu itu hampir 100% percaya karena minimnya kita untuk mencari informasi-informasi terkait hal tersebut di internet karena waktu itu juga nggak se-booming sekarang internet dan hal itu tuh sebenarnya nggak seperti itu guys. Jadi sebenarnya ini tuh adalah anaknya baru lahir tetapi dia mengalami suatu kelainan genetik. Kenapa bisa kulitnya terlihat seperti itu? Itu biasanya karena ada pengaruh genetik dari orang tuanya mereka. The Harlequin Ichthyosis. Harlequin Ichthyosis adalah salah satu penyakit langka di dunia ini yang membuat kulit kita itu regenerasinya atau resistensi dia ganti kulit itu lebih cepat. Kalau misalnya dirasionalkan, itu 1 banding 50 anak. Jadi kalau misalnya kita itu biasanya ada pernah ganti kulit kan guys. Pasti ada kayak ngelupas-ngelupas di tangan atau di kulit-kulit kita gitu. Nah, tapi kalau untuk Harlequin Ichthyosis ini itu, dia dalam satu hari itu atau beberapa jam itu udah mulai tumbuh lagi, grow terus. Itu yang membuat kulit mereka jadi tebal, kapalan, dan mengeras. Jadi bisa dibayangin ya guys. Ketika kulit kita terlalu keras, aku juga punya kapalan tuh nih, sekitar tangan aku nih. Dan itu tuh agak susah untuk kayak ngegerakin, apalagi kalau misalnya satu badan. Jadi kayak kaku gitu kalau misalnya dia nggak dibersihin terus-terusan setiap hari. Salah satu ciri-ciri dari bayi yang terlahir dengan gejala Harlequin Ichthyosis ini adalah bagian telinganya mereka ini terikut ke bawah. Jadi kalau misalnya telinga manusia biasa itu kan biasanya ada sekatnya gitu ya, ada sekatnya. Tapi kalau untuk Harlequin Ichthyosis ini tuh dia lengket, jadi kayak ke bawah, kayak ketarik gitu sama kulit di belakang telinganya dia, jadi kayak nempel gitu juga guys. Dan of course mulutnya pun sama, mulutnya nggak bisa gerak. Kalau misalnya kita ngomong nih kan nggak ada apa-apanya gitu kan, enak aja ngomong. Tapi kalau misalnya Harlequin Ichthyosis ini karena saking tebalnya kulit yang tumbuh secara abnormal itu ngebuat gerak bibir itu lebih sulit, bahkan mungkin nggak bisa karena terhalangnya kulit, sel-sel kulit yang terus bertumbuh. Nah hal ini juga yang ngebuat anak-anak yang lahir dengan penyakit ini terlihat sangat mengerikan, bahkan menakutkan dan mengkhawatirkan. It's Lucy. Lucy adalah salah satu yang bertahan dari krisisnya penyakit tersebut di Inggris. Lucy ini juga memiliki seorang adik yang mempunyai penyakit langka yang sama juga seperti Lucy. Tetapi resistensi adiknya lebih parah lagi daripada Lucy. Kulit tumbuh dalam 14 hari. Setiap pagi dan malam mereka harus mandi dan ganti baju. Dan of course mereka juga harus ngebalurin seluruh badannya mereka, mau itu di muka ataupun di tangan, kaki, dengan lotion khusus yang dibuat oleh dokter untuk mereka. Jadi kalian bisa bayangin gak guys, betapa sedih banget ya. Kalau untuk aku sih, aku bakal sedih banget kalau ngalamin hal seperti itu, karena aku kayaknya gak bisa ngapa-ngapain gitu kan, harus ngebersihin terus-terusan kan kulit yang tumbuh yang secara abnormal itu, dan harus ganti baju terus, harus pakai krim terus. Aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi seperti mereka. Dan of course ibunya mereka juga pasti lebih sedih lagi kan. Aku juga perempuan gitu kan, pasti kalau misal punya anak dengan kebutuhan khusus itu pasti seperti sedih gitu, sedih kenapa anakku gak bisa hidup dengan normal gitu. Merasa bersalah itu pasti, karena perempuan itu tipikal yang melindungi sesamanya, apalagi orang-orang yang dia sayang gitu.
aku nggak bisa bayangin gimana tersayat hatinya si ibu yang ngelahirin waktu itu, dimana itu adalah anak yang pertama kan, terus ketika lahir wujudnya seperti itu, siapa yang mau, kan gak ada yang mau. Tapi netizen zaman dulu itu gampang banget kemakan hoax, dan lebih ajaibnya lagi mereka tuh ngebilangin kayak itu tuh anaknya setan. What? Kalian nggak bisa bayangin apa itu sebenarnya benar atau enggak, atau enggak. Coba kalian bayangin seandainya itu adalah anak dari seorang ibu, dan terus anaknya dia dikata-katain seperti itu, dihujat seperti itu. Aku nggak bisa kebayang gimana rasa sedihnya dia waktu denger dan ngeliat di internet secara luas bahwa bayinya dikata-katain kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngebagiin sesuatu atau nyampein sesuatu, itu kita harus tahu dulu faktanya itu kayak gimana. Jangan sembarang aja. Coba dibayangin kalau misalnya itu keluarga kita, gimana sedihnya? Sedih banget pasti. Ya kan? Harusnya kita tuh kayak ngedoain mereka, terus ngebantu mereka, tapi itu tuh kayak kebalikannya kita perlakukan mereka gitu. Kulit tumbuh dalam 14 hari. Setiap pagi mereka harus mandi dan membersihkan itu semua, dan parahnya lagi mereka itu ngebersihin kayak kulit kasarnya itu pakai kain. Kain itu sempet kuat, itu pasti pedih banget ya Allah. Setiap pagi dan malam mereka harus mandi dan ganti baju, tepatnya tuh setiap 2 jam sekali guys. Kamu bisa bayangin gak gimana caranya mereka beraktivitas kalau 2 jam sekali aja mereka harus mandi, gosok badannya, terus pakai lotion lagi, terus pakai baju ganti lagi. Aku gak kebayang itu dia punya cucian berapa ya kalau misalnya setiap 2 jam sekali mereka harus ganti baju. Dan gimana pola tidurnya mereka kalau setiap 2 jam sekali mereka harus mandi, bangun gitu. Lapisan kulit berlebih tersebut harus dibersihkan agar tidak menimbulkan infeksi dan untuk mencegahnya retak. Karena kalau misalnya retak itu lebih sakit lagi untuk si Lucy dan adiknya. Luka, jadinya luka. Mereka juga harus membalurkan lotion ke tubuhnya tiap hari, dan dalam 1 minggu, 5 hari tepatnya ya. 5 hari itu mereka menghabiskan setengah kilogram, dan ini adalah curahan dari adiknya si Lucy yaitu Hannabeth. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana bisa ini terjadi? Siapa yang harus disalahkan? Aku gak pernah bertanya kepada ibu karena aku takut hati ibu akan tersakiti atau terlukai dengan pertanyaan tersebut. Tetapi aku selalu bertanya-tanya akan hal tersebut di pikiranku. Sakit. Ini adalah salah satu curahan hati dari sang ibu ketika tahu anaknya lahir dengan kelainan genetik yang seperti ini. Aku pernah bertanya pada hari perayaan Natal waktu itu, apa yang kalian inginkan anakku? Mereka menjawab, kulit yang normal ibu. Sangat sakit untukku mendengar hal tersebut, karena aku tidak bisa mewujudkan atau melakukan untuk mereka. Aku malu banget karena aku punya masalah sedikit aja tuh pasti kayak malu banget, ya apa sih gini, tapi gimana coba sama mereka yang punya kebutuhan khusus kayak gini ya, sih lebih berat gitu. Tapi mereka tetap bisa tersenyum tertawa kayak aku. Lucy punya penglihatan yang buruk. Satu matanya buta, yang lainnya hanya bisa melihat dengan presentasi sekitar 10%. Kalau misalnya nggak, sudah dia lahir dengan keadaan yang seperti itu, karena genetik, dan next partnya lagi, dia sulit untuk melihat. Tapi aku tuh kayak bangga banget gitu lihat Lucy. Karena Lucy ini guys, berhasil masuk salah satu perguruan tinggi yang ada di Inggris, seperti di sekolah tinggi GLS. Sekolah yang memang disediakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan nilai-nilai yang baik. Wah, samping keterpurukannya dia masih bisa survive guys. Jadi tuh masih punya kayak sesuatu yang bisa dibanggain gitu ya. Itu gak nyerah gitu loh. Itu yang paling tercantol guys. Separah apapun masalah kita, kita harus tetap percaya kalau kita tuh bisa ngelaluinya dengan baik. Bagaimana mesti sekolah? Sedangkan dia 2 jam sekali aja harus mandi,
harus pakai krim, harus ganti baju. Di sekolah, Lucy mengoleskan tubuhnya krim atau lotion pada saat jam makan siang. Karena Lucy ini umurnya udah sekitar 18 tahun ke atas pada saat dia masuk perguruan tinggi tersebut ya. Jadi mungkin kurang tahu juga di sini karena di artikel itu dia nggak jelaskan gimana presentasinya dia punya penyakit itu apa dari kecil terus kalau misalnya besar langsung bikin imun dia tambah kuat atau memang Lucy yang memaksakan kehendaknya supaya terlihat kuat. Jadi Lucy tuh sering pakai lotion sama ganti pakaian setiap jam istirahat makan siang. Lucy juga menjadi pengasuh anak ternyata guys. Lucy itu jadi penjaga anak-anak kebutuhan khusus juga. Dan Lucy juga hebatnya lagi adalah seorang guru private. Nah gimana guys? Untuk kisah yang pernah viral waktu dulu banget sebuah foto ini yang dulunya dikata-katain kayak anak tuh ini anak setan ya, setan ya. Ternyata di balik itu semua ada kisah yang sangat menyedihkan, guys. Itu sebenarnya kayak dark side-nya internet ya. Ya, karena sesuatu yang sebetulnya itu nggak terpublikasi. Cuman fotonya yang mengerikan aja yang terlihat. Gimana guys, menurut kalian? Aku harap kalian suka sama video yang satu ini. Menurut kalian gimana? Ini informatif kah? Kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habisnya story ini. Aku harap kalian mau memberikan saran dan tanggapan di kolom komentar tentang isi video ini. Atau kalian memberikan saran untuk next video apa lagi yang mau dibuat. Mau kasih aku kayak, Nia, kamu harusnya gini nih. Nia, ini bagus nih. Kamu cari deh artikelnya. Nanti kamu kasih tau aku ya. Aku bakal seneng banget. Aku tunggu ya guys, komentar kalian di kolom komentar. Dan akhir kata, semoga kalian semua tetap sehat-sehat aja. Semoga kalian semua juga diberikan kemudahan untuk segala sesuatunya yang pengen kalian capai. Bye-bye!